Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, jadi ini adalah rekod balik apa yang cikgu dah ajar tadi dekat Google Meet. Okey, hari ini dekat Google Meet cikgu ajar tambah perpuluhan. Okey, tengok contoh soalan. 0.3 meter tambah dengan 0.5 meter. Okey, yang paling penting kita kena tambah dalam bentuk lazim macam cara dua ni. Dan buat dalam samakan titik perpuluhan dia. Okey, titik perpuluhan kena sama. Okey. Jadi tulis je dalam bentuk lazim, contohnya macam nilah. Cos 0.3 tambah 0.5 kena sama ah. Okey, titik 3 tambah 5 8 0. 0 kena tulis walaupun 0 tambah 0 adalah 0. Sebabnya kalau tak tulis macam mana kita nak baca dia? Titik 8 je. Okey, salah lah. Okey, dia kena ada sifar. Dia sebab apa kena ada sifar ni? Sebab 8 ni, 0.8 ni sama dengan 8 per 10. Tengok. Per 10. 8 ni per 10. Yang ni 3 ni per 10, 5 pun per 10. Jadi sebab itulah kena tambah sifar kat depan. Kalau tak tambah sifar, kita tak tahu dia per 10. Kita tak tahu dia per. Okey. Okey, tak apa. Yang tu tak itu kena tahu je lah. Okey, jangan lupa tulis yang bentuk lazim. Sama juga yang contoh 2. 0.25 tambah 0.4. Okey, jadi hangpa tengok kat sini dia buat dalam bentuk lazim 0.25. Okey. Kemudian 0.4. Apa yang dia buat kat sini dia tambah dengan kosong. Sebab apa kena tambah kosong? Supaya hangpa tahu. Yang ni sebenarnya bukan 4. Yang ni sebenarnya adalah 40. Okey, kalau nak tambah dengan ni lah. Okey, jadi nak 5 tambah dengan 0, 5. 2 tambah 4, 6. Itulah jawapan dia. 0 tambah 0 macam biasa 0. 0.65. Okey, jadi tu contoh yang kedua. Masuk contoh yang ketiga. Tambah 0.45 dengan 0.36. Okey, tengok contoh yang kedua. 0.45, 0.36. 5 tambah 6, 11. Tambah macam biasa. 4 tambah 1, 5. Tambah 3, 8. 0.81. Okey, tambah macam biasa saja. Cuma yang penting kena samakan titik perpuluhan. Tak boleh tak sama lah. 0.45, 0.3.6. Bawa macam tu. Salah lah. Ataupun macam ni. 0.3.6. Okey, nak tambah dia salah lah macam ni. Kena samakan titik perpuluhan baru tambah. Okey, tengok yang ni pula. 0.9 tambah berapa dapat 0.87. Untuk cari jawapan yang depan ni, yang belakang kena tolak yang depan sekali. Ingat, kalau ada kotak kat tengah untuk tambah, belakang tolak depan. Kotak tengah, belakang tolak depan. Jadi 0.87 tolak 0.09. 7 tak boleh tolak 9, pinjam. 7 tolak 9, 8. 7 tolak 0, 7. Jadi jawapannya 0.78. Okey, latihan buat A, B, C, D, E. D dengan E ni pun buat dalam bentuk lazim macam ni supaya senang nak kira. Okey, dah hantar kat cikgu nanti. Ambil gambar, hantar. Seterusnya kita akan masuk kepada tolak. Sama juga macam tambah. Yang penting dekat tolak adalah samakan titik perpuluhan. Apa-apa yang berkaitan dengan perpuluhan, titik kena sama. Yang penting sekali titik perpuluhan. 0.7 tolak dengan 0.2 sama dengan 0.5. Okey, 7 tolak 2 sama dengan 5. Titik dan 0 tolak 0, 0. Okey, contoh ni. Contoh 2. Tolak 0.28 daripada 0.54. Takkanlah 2 0.28 tolak 0.54. Okey, 28 dengan 54. 54 lagi besar. Tak bolehlah nak tolak. Okey, jadi kena faham ayat. Dia kata daripada 54 ni, tolak 0.28. Jadi 0.54 tolak 0.28. Penting untuk kamu faham ayat lah. 6 1 3 4 0.26. Okey. Ingatlah samakan titik perpuluhan dan jangan lupa tulis kosong kat depan. Okey, tengok contoh nombor 3. Kira beza 0.13 dengan 0.16. Okey. Kat sini yang penting dah. 0.13 dengan 0.6. Sekali tengok, ni 13, yang ni 6, mestilah 13 saat lagi. Tapi, bila hangpa tolak 0.13, tolak 0.6, tambah 0,
tak boleh nak tolak 3 tolak 3, 1 tak boleh tolak 6. Ha. Jadi sebab itulah bila ada dua nombor macam ni, yang ni pun kena samakan dia jadi dua nombor. Sekarang 13 dengan 60, mana ustaz lagi? Mestilah 60. Barulah hampa tolak 0.6, tolak 0.13, 10 tolak 3, 7, 5 tolak 1, 4, 0.47. Nampak tak? Ha, sebab tu penting nak kena tahu. Kena tulis kosong kat belakang ni. Okey. Bila nak tolak macam ni lah. Okey, dan seterusnya macam ni juga. Nombor 4. 0.95 tolak kotak jadi 0.52. Kalau yang macam ni. Okey. Yang depan mestilah nombor yang paling besar. Jadi nombor yang paling besar tolak je nombor yang paling belakang. 0.95 tolak 0.52. Ingat lah. Pastikan titik adalah sama. Okey. 5 tolak 2, 3, 9 tolak 5, 4, 0 tolak 0, 0. Okey, untuk soalan ni, buat latihan A, B, C, D dan E. Tadi ada 5 dan sekarang ni ada 5 lagi. Okey, laju sikit lah. Tapi tak apa kalau hampa nampak asal laju sangat, hampa akan seluruhkan sendirilah sebab ni record je. Tengok kat YouTube, boleh tengok pelan-pelan, tak apa. Okey, seterusnya kita nak kenal peratus. Apa tu peratus? Okey, secara mudahnya peratus ni yang ada titik perpuluhan, titik dua macam ni. 60%, 95%. Okey. Jadi, tengok contoh dua. 26 daripada 100 ialah 26/100. Okey, kotak ni ada 100 kotak. Daripada 100 kotak ni, dia hanya warnakan 26 kotak warna purple. Jadi, 26 daripada 100 ialah 26%. 26% ditulis 26% macam ni, disebut 26%. Okey, kena ingatlah ini. Yang ni sangat kena ingat sebab nanti nak belajar tukar peratus perpuluhan semua. 74 daripada 100 ialah 74/100. 74/100 dalam peratus ditulis 74%. Kita sebut 74%. Ha, sorry lah tulisan cikgu buruk sikit. Ingat lah, yang ni adalah simbol peratus. Okey, contoh juga. Yang ni adalah markah ujian kamu kan selalu. Okey, yang ni 88%. Senang je. Yang ni 91%. Okey, dah tahu lah. At least sampai tahu pasal peratus. Okey, kita pergi seterusnya. Tulis peratus dan pecahan perseratus. Ni ada 100 petak, tapi dia hanya warnakan hijau ni 64. Jadi 64/100. Juga ditulis 64%. Okey, yang ni 15%, 15/100. Kita tengok nombor 4 eh. 47%. Ni ada 47 ni dia warnakan. Jadi cara tulis dia 47%. Yang ni pula kalau kita tulis 35%. Okey, jadi sekarang ni kita nak tukar kepada perpuluhan. Okey, jadi 42%, okey, nyatakan dalam perpuluhan. Okey, macam ni cara dia. 42% sama dengan 42/100. Okey, kena ingat yang ni. Kemudian sama dengan daripada belakang, bawa dua titik ke depan. 1, 2. Letak titik dan tambah kosong. 0.42. Okey, itulah jawapan dia dalam perpuluhan. Mana-mana pun sama. Mana-mana peratus pun. Okey, cikgu bagi contoh satu. 15%. Cara dia sama juga. Yang pertama, tulis 15/100. Yang kedua, kita tukarkan kepada pecahan. Bawa dua titik ke depan. 1, 2. 0.15. Senang saja. Okey. Tengok contoh lain cikgu bagi. Kalau contohnya dia kata 5%. Berapa titik perpuluhan? Okey. Nombor 1 kita tulis dulu 5/100. Yang kedua, apa-apa pun kena /100. Sebab peratus ni /100. Okey. Kemudian bawa dua titik ke depan. 5/100. Ada 20. Bawa dua titik. 1, 2. Letak titik dan tambah kosong, tambah kosong. Jadi jawapannya 0.05. Okey, ni adalah tukar daripada peratus nak pergi ke perpuluhan. Okey, sebab tadi kita belajar perpuluhan, ni kita belajar peratus kan. Okey,
Seterusnya ni, dia bagi contoh juga. Daripada peratus nak ke perpuluhan. 8 per 100 nak jadi perpuluhan. Bawa 2 titik ke depan. 1, 2. Letak titik dan tambah kosong, kosong. Jadi 0.08. Okey, ni 0.9 senang. 69 patah je lah. Senang. Okey. Okey, nombor. Jadi latihan yang cikgu bagi buat nombor 3 dengan nombor 4. A, B, C, A, B, C. Okey, tu latihan kamu kat rumah. Okey. Kemudian, okey, ni yang last sekali. Tajuk dia penyelesaian masalah. Okey, untuk penyelesaian masalah, yang paling penting hampa kena baca setiap ayat dia dan faham apa yang dia nak. Okey, sama juga macam kita tambah tolak biasa. Cuma kali ni dia jawapan dia dalam bentuk pecahan ataupun perpuluhan ataupun peratus. Kakak dia ni sedang membuat sos spaghetti. Dia mencampurkan 1.4 kilo cendawan dan 1/2 daging kasar. Berapakah jisim dua bahan dicampurkan itu? Diberi 1/4 kilo cendawan dan 1/2 daging kasar. Ni dua nombor yang dia bagi. Dicari jisim dua bahan yang dicampurkan. Jisim tu apa? Tambah lah. Okey, 1/2, 1/4 tambah 1/2 sama dengan berapa? Okey, cara dia. Okey, 1/4 tambah 1/2 sama dengan berapa kan? Kita kena samakan kat bawah dulu. Ni 4, ni 2. Okey, tulis sifir 4 dan sifir 2 sebelah-sebelah. 4, 8, 12 cukup. 2, 4, 6, 8 cukup. Okey, jadi ni nombor yang sama ada kat sini. Okey, jadi 4 ni nombor 1 kan? 1, 4 kali, 1 kali 4, 4 kan? Okey, ni 2, 1, 2. 2 kali 2, 4. So, kita kena samakan dua-dua ni jadi bawah dia 4. Yang ni bawah dah 4, tak perlu tukarlah. 2 ni kena jadi 4. 2 nak jadi 4 adalah darab dengan 2. Darab dengan 2, darab dengan 2. Dia akan jadi 1/4 tambah 1 darab 2 per 2 darab 2. Sebab apa? Sebab kita nak jadikan yang bawah ni 4 juga. 1/4 tambah 2/4. Sekarang, bila bawah dah sama, barulah kita boleh tambah. 1 tambah 2, 3/4. Ingat, bawah sama baru boleh tambah. Okey, bawah sama baru boleh tambah. Kalau bawah tak sama, tak boleh. Tambah ke tolak tak boleh. Darab dengan bahagi boleh. Tapi tu tak belajar lagi lah. Okey, tambah dengan tolak kena bawah sama. Okey, contoh. Eli ingin membuat alas meja. Dia ada 25 meter kain sahaja. Dia memerlukan 9 per 10 meter kain. Berapakah panjang kain yang perlu dibelinya? Okey, dia ada 2.5 meter, dia perlukan 9/10 meter. Yang dicari panjang kain yang dia perlu dibeli. Jadi tak cukup lah kain dia kena beli lagi. 9/10 tolak 2/5. Okey, sama macam tadi, 9/10 tolak 2/5. Apa yang nak kena buat mula-mula? Okey, mula-mula sekali samakan yang bawah. Okey, 10 dengan 5. Okey, kita cari kat sifir 10, tulis kat sifir 5 juga, tulis 10, 20, 30 cukup. 5, 10, 15, 20. Okey, 10 ni sama. Okey, ambil yang kecil yang sama. Jadi sekarang 10 yang kena jadi 10 lah yang bawah ni, sebab sama. Jadi 5 kali dengan 2, sebab ni 2, 1, 2. Ini pun kali dengan 2. 9/10 tolak 4/10 sama dengan 5/10. Okey, 5/10 kita kena perkecikkan. Okey, ada dalam sifir 5 ni, ni 5, ni 10. So 1/2 sama dengan 1/2. Itulah jawapannya, 1/2 meter kain yang dia perlukan lagi. Okey, soalan nombor 3 pula. Hakim memancing 0.9 udang galah, Suresh memancing 0.55. Berapakah beza? Kalau beza, kita tolak. Dan ini hanyalah dalam bentuk lazim, senang. Okey, 0.9 tolak 0.55. Tolak macam biasa. Tambah kosong kat belakang ni. Okey, jadi 10 tolak 55, 8 tolak 5, 3. Jadi 0.35. Okey, tengok contoh ni pula. Panjang seutas rantai tangan 0.17. Panjang seutas rantai leher ialah 0.38. Lebih daripada panjang. Okey, jadi lebih lah ni. Tengok, ni panjang rantai tangan. Yang ni lagi panjang. Dia ketak-katalah.
yang ni 0.38 ni panjang telehik dia kata lebih. Jadi kalau nak tahu panjang telehik yang hijau ni kena tambah yang oranye ni. 0.17 tambah 0.38 dapatlah 0.55. Okey. Tak ada masalah. Puluhan yang penting samakan titik. Okey, selanjutnya kita pergi dekat peratus pula. Okey, ada 100 orang murid dalam kerap catur. Okey, jadi ada petak catur, petak 100. 45 orang murid perempuan dan baki dia mestilah lelaki kan. Jadi macam mana kita nak cari lelaki ni? Daripada 100 tolaklah 45 perempuan tu, dapatlah 55. Jadi dapatlah 55 orang lelaki. So 55 orang lelaki ni, 55 orang lelaki ni daripada 100 murid sama dengan berapa peratus? Sama dengan 55%. Okey, dah settle dah. Laju sikit lah, minta maaf. Kalau tak faham boleh tanya cikgu lah. Okey, latihan A, B dan C. Okey, itu saja untuk kelas minggu ni. Kalau tak faham boleh PM, boleh tanya cikgu. Nanti cikgu tolong mana yang mampu. Latihan ni tolong dah siap, ambil gambar, hantar kat cikgu. Nanti cikgu semak sebelum Jumaat depan. Okey, assalamualaikum.